Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, pernahkah Anda membayangkan di muka bumi ini tumbuh pohon neraka? Al-Quran menginformasikan pada kita, buah dari pohon ini akan menjadi santapan utama penduduk neraka. Pohon yang disebut Al-Quran juga sebagai pohon terlaknat ini dikenal dengan pohon zakum. Ternyata, pohon berduri yang menakutkan ini kini tumbuh di daerah Thaif. Daerah ini memang iklimnya berbeda dengan Mekah, sekalipun hanya berjarak 80 km dari Mekah. Kawasan subur yang cuacanya cenderung dingin. Daerah ini persis seperti Bandungnya orang-orang Jakarta, tempat ngademnya penduduk ibu kota. Demikian pula Thaif. Dulu sejak zaman jahiliyah hingga zaman Nabi Muhammad SAW, kawasan ini menjadi kawasan yang disenangi para pemimpin Quraisy. Banyak pemimpin Quraisy yang memiliki lahan dan pertanian buah di kawasan ini. Namun justru di kawasan subur inilah tumbuh pohon zakum, pohon terlaknat yang buahnya disebut Al-Quran sebagai santapan utama penduduk neraka. Pohon berduri ini tentu berbahaya. Namun begitu, bahaya pohon ini akan tampak saat ditumbuhkan Allah di dasar neraka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pada umatnya bahwa setitik saja dari pohon ini jatuh ke bumi, maka akan merusak seluruh kehidupan umat manusia. Jika buahnya dimakan, rasanya akan seperti kuningan yang dicairkan, bahkan lebih buruk. Buah zakum akan membakar wajah beserta organ dalam tubuh mereka. Penghuni neraka akan selalu lapar. Mereka akan selalu tergesa-gesa ke dasar neraka untuk memakan apapun yang dapat mereka temukan. Di dasar neraka, mereka akan dipaksa memakan buah dari pohon zakum. Bahkan sebelum disentuh pun, bibir mereka akan terbakar sehingga nampaklah gigi mereka. Tidak hanya itu, mereka akan menelan duri yang akan merobekkan kerongkongan setelah buah itu ditelan. Sebelum buah itu sampai ke perut, buah itu akan membakar dan mengeluarkan isi perut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makanan surga itulah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim." Al-Quran Surah As-Saffat ayat 62 hingga 68. Ketika Nabi mengabarkan tentang pohon zakum yang terkutuk atau terlaknat ini pada kaum Quraisy, mereka langsung menuding Nabi sebagai pembohong. Mereka memperolok Nabi dengan mengatakan, "Bukankah neraka itu api? Jika pohon tidak bisa tumbuh di tanah tandus, mana mungkin bisa tumbuh di dalam api?" Bahkan Abu Jahal, salah satu orang yang paling membenci Nabi, menggunakan kosakata zakum ini untuk memperolok dan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bersama teman-temannya, Abu Jahal menciptakan kuliner baru berupa kurma yang dioles mentega dan dinamai dengan kue zakum. Teman-teman Abu Jahal bahkan menghina Nabi dengan makanan karya Abu Jahal ini. Sambil membawa kue zakum, dia sesumbar, "Apakah dengan jenis makanan seperti ini Muhammad menakut-nakuti kita tentang akhirat?" Sebuah sumber menyebutkan, gara-gara ulah Abu Jahal inilah turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya, pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah. Sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 50. Pohon zakum akan menjadi santapan Abu Jahal dan teman-temannya serta orang-orang yang berperilaku seperti Abu Jahal. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari manusia di hari kiamat nanti adalah salat. Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa berfirman kepada malaikatnya, sedangkan Dia lebih tahu tentang apa yang ditanyakannya itu. Lihatlah solat hambaku, apakah dia melakukannya secara sempurna ataukah ada yang kurang? Jika solatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Sebaliknya jika dalam solatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki solat sunnah. Jika dia memiliki sholat sunnah, Allah berfirman, tutuplah kekurangan yang ada pada sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Kemudian, amalan lainnya juga akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah. Kita tahu dengan pasti bahwa tidak ada orang yang yakin bahwa sholat lima waktunya dikerjakan secara sempurna. Kadang kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk, menghadirkan hati, juga kadang tidak tawadhu, tenang dalam sholat. Maka itulah manfaat sholat sunnah akan menutupi kekurangan pada sholat wajib kita. Sholat sunnah juga akan mendekatkan seseorang dengan Rasulullah SAW di surga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu pernah berkata, saya pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku membawakan air wudhunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab, tidak, itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Jadi, jika seseorang yang rajin melakukan sholat sunnah, secara otomatis juga telah memperbanyak sujud. Selain itu, orang yang rajin melakukan sholat sunnah akan meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika sudah meraih cintanya, maka Allah akan membimbing pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya, serta doanya pun mustajab. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Hambaku tidak akan mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Tetapi hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk kepada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk kepada tangannya yang ia gunakan untuk memukul, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Di antara sholat sunnah, ada sholat sunnah yang bersifat khusus yang disebut dengan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat lima waktu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat sunnah qobliyah, sedangkan sesudah sholat wajib disebut sholat sunnah ba'diyah. Lalu mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Di antara hikmah disyariatkannya sholat sunnah sebelum sholat wajib atau qobliyah adalah agar jiwa memiliki persiapan sebelum melaksanakan sholat wajib. Karena sebelumnya hati kita telah disibukkan dengan berbagai urusan dunia. Agar jiwa tidak lalai dan siap, maka ada sholat sunnah qobliyah lebih dulu. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah setelah sholat wajib dilaksanakan untuk menutup beberapa kekurangan dalam sholat wajib yang baru dilakukan. Karena pasti ada kekurangan dalam sholat kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada orang yang rutin melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Informasi ini disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Maksud sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari dalam hadis Nabi ini adalah seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Dari 12 rakaat sholat rawatib itu, sholat sunnah qobliyah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar merupakan sholat sunnah yang sangat ditekankan pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW karena memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. 2 rakaat sunnah fajar qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW sendiri sangat bersemangat melakukan sholat ini. Sampai-sampai ketika bepergian pun, beliau tetap melakukannya secara rutin. Informasi ini disampaikan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW tidak pernah memiliki perhatian terhadap sholat sunnah yang lebih besar daripada perhatiannya terhadap sholat sunnah fajar. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama indah yang disebut dengan Asma'ul Husna. Yang meskipun sebenarnya nama-nama indah Allah itu banyak, tapi yang paling populer dan kita kenal berjumlah 99. Nama-nama indah dalam Asma'ul Husna inilah yang diajarkan Nabi SAW kepada kita agar digunakan dalam berdoa. Karena ketika seseorang memanggil sesama saja, dianjurkan untuk memanggilnya dengan nama yang paling dia sukai. Maka saat berkomunikasi dengan Allah, tentunya lebih dianjurkan untuk memanggilnya dengan nama yang paling Allah sukai, yaitu Asma'ul Husna. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam firman-Nya. Dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 110. Perintah berdoa dengan menyebut Asma'ul Husna dalam ayat ini di antara maksudnya adalah cara berdoa dengan menyebut nama indahnya Allah disesuaikan dengan isi permohonannya. Lalu bagaimana cara berdoa dengan menyebut Asma'ul Husna atau nama-nama indah Allah? Jika kita cermati contoh-contoh doa yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita akan dapati ada dua cara dalam menggunakan kalimat Asma'ul Husna untuk berdoa. Pertama, menyebut Asma'ul Husna di awal kalimat, misalnya, Ya Hayyu, atau yang maha hidup, Ya Qayyum, atau yang terus-menerus mengurusi makhluk, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Misalnya, jika seseorang memohon rezeki, hendaknya berdoa dengan mengucapkan sifat Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Misalnya dengan mengucapkan, Ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Jika yang dimohonkan kesembuhan dari penyakit, maka sebutlah sifat Allah yang maha penyembuh atau asy-syafi. Misalnya dengan mengucapkan, Ya syafi isyfini. Wahai yang maha penyembuh, sembuhkanlah aku. Dan jika memohon kasih sayang Allah, ucapkanlah, Ya Rahman irhamni.
Wahai yang maha penyayang, sayangilah aku. Demikianlah dan seterusnya. Penyebutan di awal kalimat doa ini dimaksudkan sebagai tawassul atau menjadikannya penghantar atau sarana kepada Allah. Sedangkan cara kedua adalah dengan menyebutnya di penghujung doa sebagai penutup, misalnya, Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal dan cukup. Sesungguhnya Engkau adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Atau misalnya, Ya Allah, ampuni dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Al-Ghafurur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh lainnya seperti firman Allah, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Cara yang sama seperti doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berbunyi, Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cara lain untuk menggunakan Asma'ul Husna tertentu yang sesuai dengan hajatnya dalam berdoa dengan menyebut nama Allah secara umum, seperti yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku pada diriku, ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan pelipur kesedihanku, serta pelenyap kegelisahanku. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Di antara nama-nama indah Asma'ul Husna, ada nama yang paling agung, yang jika digunakan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menolak doa itu. Apakah itu? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, selain menyebut nama-nama indah Allah dalam berdoa, Nabi mengabarkan pada kita ada nama tertentu yang jika diucapkan, maka Allah akan mengabulkan. Apakah itu? Di antara nama teragung itu adalah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup, dan Al-Qayyum, artinya yang mengatur segala sesuatu. Kedua nama yang agung ini mengandung seluruh sifat kesempurnaan Allah, karena kehidupan merupakan syarat untuk memiliki segala kesempurnaan dalam zat-Nya. Adapun Al-Qayyum yang salah satu maknanya adalah yang terus-menerus mengatur urusan makhluk-Nya yang tidak lalai dari mereka walaupun sesaat. Hal itu berkonsekuensi kesempurnaan dan kelanggengan seluruh perbuatan-Nya. Kedua sifat inilah sifat atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asma'ul Husna teragung. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa dahulu dia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada seseorang yang salat lalu berdoa. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan mengimani bahwa milik-Mu segala pujian, tiada sesembahan yang benar selain Engkau Al-Mannan, Pencipta langit dan bumi, wahai yang memiliki keagungan dan kemurahan, wahai Al-Hayyu, wahai Al-Qayyum. Mendengar itu Nabi SAW berkata,
Sungguh dia telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya yang terbesar, yang bila diminta dengannya, dia akan mengijabahi, dan bila dimohon dengannya, dia akan memberi. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga pernah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama Allah yang paling agung terdapat dalam 3 surah dari Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, Ali Imran dan surah Thaha. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Ketiga surat yang disebut dalam hadis ini kesemuanya mengandung nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajari putrinya Fatimah untuk berdoa dengan menyebut nama itu dalam sabdanya. Apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang kuwasiatkan kepadamu? Hendaknya kamu ucapkan bila masuk waktu pagi dan masuk waktu sore, wahai Al-Hayyu, wahai Al-Qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku, janganlah engkau serahkan diriku padaku walaupun sekejap mata. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Al-Baihaqi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mempraktikkannya sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga. Apabila tertimpa masalah yang sulit, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Hayyu, ya Qayyum, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Sunni. Selain nama Allah teragung Al-Hayyu dan Al-Qayyum, ada nama dari Asma'ul Husna yang paling agung lainnya, yang jika disebutkan dalam doanya, Allah tidak akan menolaknya, yaitu Al-Ahad, artinya yang Maha Esa, dan As-Samad, artinya yang Maha Sempurna dan bergantung kepadanya sesuatu. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang lelaki berdoa dengan mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan persaksianku bahwa sungguh engkau Allah yang tiada sembahan yang benar kecuali engkau adalah Al-Ahad yang Maha Esa, lagi As-Samad Maha Sempurna dan bergantung kepadanya segala sesuatu yang tiada beranak dan tiada pula diperanakkan serta tiada seorang pun yang setara dengannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika seseorang meminta kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan memenuhi permintaannya. Dan jika dia berdoa kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau masih beri harapan.